bisa memperbanyak, meningkatkan vaksinasinya, sehingga kecepatan vaksinasi di sektor jasa keuangan segera mencapai herd immunity paling tidak maksimum di bulan Agustus. Terima kasih. Kalau sebelumnya 500 ribu, nanti di awal Juli sudah harus mencapai 1 juta per hari. Dengan percepatan ini sekali lagi kita harapkan kita bisa mengurangi penyebaran COVID dan pagi hari ini tidak hanya di Jakarta saja, di semua provinsi, di sektor jasa keuangan juga melakukan vaksinasi massal semuanya. Ini ada dari